berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini Resi akan memberikan tips cara menyimpan tomat agar tidak cepat busuk. Sebelum masuk ke videonya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Dan jangan lupa juga untuk langsung turn on notification agar Sajian Lovers tidak ketinggalan tiap Sajian Sedap upload video baru. Sekarang langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, jangan menyimpan tomat dengan bahan makanan yang lainnya. Pastikan tomat yang kita simpan tidak berdekatan, apalagi di dalam satu wadah yang sama dengan bahan makanan yang mengandung etanol, misalnya saja apel. Jadi pastikan juga disimpan pada suhu ruang kurang lebih 13 derajat Celcius. Yang kedua, perhatikan tingkat kematangan tomat. Hal lain yang perlu diperhatikan saat menyimpan tomat adalah tingkat kematangannya nih, Sajian Lovers. Cara menyimpan tomat yang belum matang itu berbeda dengan tomat yang sudah matang. Untuk tomat yang belum matang itu bisa disimpan di dalam suhu ruang, namun jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Karena kalau tomat itu terkena sinar matahari langsung, dia bisa cepat membusuk. Yang ketiga, menyimpan tomat dalam suhu ruang. Pastikan ruangan tempat Sajian Lovers menyimpan tomat itu dalam suhu yang cukup sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kesegaran tomat yang sudah matang dan disimpan di dalam lemari pendingin itu bisa bertahan 2-3 hari, Sajian Lovers. Sedangkan tomat yang segar dan disimpan di dalam freezer itu bisa bertahan hingga 2 bulan. Dan jangan lupa membungkus tomat segar menggunakan kantong plastik atau wadah kedap udara sebelum kita menyimpannya di dalam freezer. Dan pastikan tomat yang sudah keluar dari freezer dan sudah pada suhu ruang sebelum diolah. Itu tadi beberapa tips cara menyimpan tomat agar tidak cepat busuk. Semoga tipsnya bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Terima kasih untuk yang sudah nonton tipsnya. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye.